sebagai dan ramil. Untuk melaksanakan perintah Kodam Kodim. Dalam rangka karya bakti saya sebagai Komandan SST yang mengerahkan pasukan maupun mengerahkan warga masyarakat. Pelaksanaan karya bakti ini sudah kita laksanakan selama 21 hari. Sudah tuntas, selesai, segera jalan. Tinggal sasaran tambahan termasuk ini sasaran tambahan. Termasuk itu, apa itu, prasasti. Termasuk nanti pelaksanaan, mau dilaksanakan penutupan. Kita laksanakan umbul-umbul, kita bersihkan, kita steril jalan ini. Supaya bisa lewat nanti nyaman, tidak ada gangguan apa-apa. Penutupan nanti kita laksanakan di nanti ada peresmian di pintu depan-depan keterangan sakti ya. Terus pelaksanaan peresmian di sini, pelaksanaan penutupan ada di Balai Desa. Balai Desa yang akan dihadiri kurang lebih 300 hadir 300 undangan. Musbida, Musbika, kepala desa termasuk dan ramil sekota Pati beserta istri Persit. Justru ini adalah harapannya besar. Sebelumnya itu sudah direncanakan, ini adalah sasaran fisik yang kita cor untuk mengentaskan ekonomi. Hasil ekonomi ini kalau nggak dikasih fasilitas jalannya bagus, nggak bisa dientaskan. Pengentasan ekonomi, jalur menghubungkan antara Tertek sama desa Mencon. Ya, jadi untuk komunikasi, untuk lintasan, untuk hubungan agak dekat dibandingkan lewat Kletek, agak dekat, dan itu jalannya halus, kemudian menghemat.